لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ketika saat kita membaca labbaik Allahumma labbaik, perasaan di hati, rasa-rasa pertama rasa berhadapan dengan Allah. Kenapa? Karena Allah melihat kita, Allah mendengari kita, dan Allah mengetahui kita, ya. Nah, hal yang seperti itu, karena begitu sepertinya kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bagi orang-orang yang sudah dibukakan hijab begitu ya, bukan cuma seperti lagi, betul-betul berhadapan dengan Allah. Jadi yang dihadapi itu hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya. Nah, kemudian labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan Allah untuk berhaji. La syarika lak. Ya Allah, kada ada syarikat bagi Allah. Artinya syarikat itu sekutu. Semata-mata hanya Allah wahdah. Ya, hanya Allah yang Maha Esa yang kita taati, yang kita turuti, yang kita ibadati. Nah, itu hanya semata kepada Allah. Jadi di saat ini Bapak Ibu sekalian, kita merasa betul-betul merasa senang, merasa gembira, merasa suka. Kenapa? Karena kita berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Arti hadrat itu di hadapan, ya. Gitu ya. Berhadapan. Tapi maksudnya Allah tidak seperti kita, ya. Tidak seperti kita ini berjasad yang berbentuk seperti ini. Namun zat Allah laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Nah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, ya, sesungguhnya ya Allah puji-pujian. Hamda itu hanya puji-pujian yang harus kita puji, yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi, yang harus kita sunjung, kita junjung dengan segala-galanya, itu tidak lain hanya Allah. Innal hamda, puji-pujian hanya untuk Allah. Nah, begitu ya. Tapi namun itu memang ada puji-pujian itu adalah untuk hamba, ya, untuk hamba. Cuma yang utama di saat-saat seperti ini, kita hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Segala-galanya nikmat dan apa itu namanya kemampuan yang ada ini adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, coba bayangin di sini di tempat yang kering, ya, kita ya, di tempat yang enggak ada itu, enggak ada sungai, tapi namun tuh makanan cukup ada, ya, begitu ya. Nah, jadi makanan cukup dicukupkan itu merupakan jaminan jamuan dari Allah. Allah menjamu sebagai tamunya Allah. Jadi al-hujjaju wal umaru wafdullah, kata Rasulullah. Orang yang berhaji dan berumrah itu adalah menjadi tamunya Allah. Nanti sebentar lagi Bapak Ibu akan ke Madinah, akan menjadi tamu Rasulullah. Nah, jadi labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya penuhi panggilan atau undangan, ya, pan undangan pian, ujar orang Banjar, ya, pian itu, ya. Undangan pian, ya Allah, pada hari ini di Padang Arafah kami sedang sama-sama duduk di Padang Arafah sebagai bukti pengabdian kami kepada Allah. Sekalipun panas yang seperti begini, tapi namun tuh kita tidak memandang panasnya, tapi yang kita pandang kita berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Innal hamda,
ya. Innal hamda wal muluk ya. Nah, wal muluk. Wa ni'mata dulu. Innal hamda wa ni'mata wal muluk la syarikalak ya. Sesungguhnya innal hamda puji-puji hanya kepada Allah wa ni'mata. Semua nikmat yang bisa nikmat itu ada nikmat imdad Bapak Ibu ya, ada nikmat ijad. Nah, nikmat ijad kita ini diwujudkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dilahirkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun tuh semua fasilitas kita ya, semua fasilitas manusia itu sudah disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak 50 ribu tahun sebelum kita lahir itu semuanya sudah disiapin. Ini tanggal berapa hari ini? Tanggal 12 ya. Tanggal 12 September. 11 ya. Tanggal 11 September kita ngumpul di sini. Nah, itu sudah ada perencanaan bagi Allah, sudah ada itu. Nah, sudah ada di dalam perencanaan Allah Subhanahu. Hingga pada hari ini kita sudah bisa ngumpul di sini. Nah, innal hamda wa ni'mata, segala nikmat. Tadi nikmat hidup, artinya nikmat ijad. Kemudian yang kedua nikmat imdad. Jadi nikmat imdad itu adalah nikmat fasilitas yang telah disiapin Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya ya, hamba-hambanya yang mau menunaikan ibadah haji. Jadi hamba Allah yang mau taat memenuhi undangan Allah, Allah siapin fasilitasnya. Allah siapin pesawatnya supaya cepat datang nyampe ke Jeddah dan nyampe ke sini sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan sebentar lagi ya. Jadi sebentar lagi kita melaksanakan wukuf ya. Itu merupakan puncak dari segala ibadah haji. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-hajju arafah ya. Orang berhaji yaitu bisa ngumpul di Arafah, di sini bisa wukuf sebentar, paling dikit 5 menit ya. Sesudah sholat zuhur itu waktunya mulai itu. Tapi kalau wukuf nanti sebelum zuhur ini belum waktunya ya. Tapi kalau sudah selesai zuhur, selesai gelincir matahari, kita duduk, walaupun duduk di sini sebentar 5 menit, itu sudah titel kita di sisi Allah haji. Nah, begitu ya. Alhamdulillah. Innal hamda wa ni'mata wal mulk. Nah, kerajaan, kekuasaan yang tertinggi semuanya itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang jadi raja di dunia, jadi penguasa di dunia, itu semuanya adalah di bawah koordinasi ya, biasanya koordinasi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ya. Kenapa? Karena orang yang berkuasa di dunia ini terbatas. Paling lama berapa usianya? Seumpama jadi raja umurnya 100 tahun, paling lama 100 tahun. Sudah itu, nah diganti lagi. Tapi namun tuh Allah selama abadan abada. Jadi kekuasaan Allah tidak terbatas. Jadi kada ada batasan waktu. Yang maha berkuasa hanya Allah. Innal hamda wa ni'mata wal muluk ya, la syarikalah. Allah tidak punya syarikat. Allah tidak punya pembantu. Allah tidak punya penolong ya. In Allah sesungguhnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita beribadah, mengabdi itu hanya semata-mata kepada Allah. Tapi namun tuh sebaliknya juga kita nuntut hak, umpamanya maunya minta hak ya, itu hanya nasta'in, minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Kita kada boleh minta pertolongan kepada makhluk apapun jenisnya. Nah, jadi apapun jenisnya tidak boleh. Hanya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi itulah antara lain ya, antara lain pengertian talbiyah yang kita ucapkan di saat mulai mengucap tadi nawaitul hajj wa ahramtu biha ya lillahi ta'ala, nawaitul hajj wa ahramtu biha lillahi kemarin sampai sekarang dan nanti terakhir setelah kita
melutar ini tahlul ya. Nah, jadi setelah tahlul itu barusan terus sampai ke tawaf. Ya, jadi tawaf itu tawaf ifadah. Sampai ketika putaran pertama ketika berada di ini apa itu namanya Hajar Aswad ya. Nah, putaran pertama, nah mulai saat itulah sudah berakhir waktunya mengucap talbiyah. Nah, fahalanya umumnya berapa kali banyaknya mengucap talbiyah? Nah, segitulah banyak fahala yang enggak bisa dihitung di sisi Allah. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, di tanah haram itu 1 banding 100 ribu ya. 100 ribu kali lipat. Satu kali ngucap la ilaha illallah ya di tanah haram itu kalau di Indonesia hanya bandingnya 1 banding 10. Satu kali dibalas dengan 10 kali lipat. Kalau di sini, satu kali dengan 100 ribu kali lipat. Dan bahkan di hadis lain sampai kepada illa ghairi hisab. Ya? Jadi kadang ada batasan. Adang dulu. Sudah nyampe ke mak? Sudah azan orang? Azan. Nah, kira-kira demikian ya yang dapat ulun sampaikan sedikit tentang masalah talbiyah tadi. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan azan dulu ya. Nah, peribadatan kita azan, habis azan langsung aja kita khutbah ya. Nah, khutbah, kemudian khutbah awal, khutbah sani. Nah, setelah itu qomat, langsung salat zuhur ya. Zuhur dan asar di ini di jamak. Nah, mungkin sampai di situ adakah yang perlu ini dulu yang ada tambahan-tambahan silakan Bapak. Sampai kapan? Memakai pakaian ihram. Nah. Oke, sedikit lagi ya. Pakaian ihram mulai mengucap niat kemarin berakhir nanti setelah tanggal malam ini malam Arafah, hari ini akan Arafah, nanti sampai malam ini jam 12 nanti kita akan melutar ya, melutar Jamratul Aqabah. Nah, selesai melutar Jamratul Aqabah ini sudah bisa dilepas. Iya, jadi tahalul awal namanya. Nah, jadi setelah melutar Jamratul Aqabah 7 biji batu ya. Nah, tek 7 biji ya, dengan niat marajam ya begitunya, walaupun bahasanya maksudnya marajam itu yang kita lempar adalah marajam nafsu yang ada di hati kita sendiri. Kalau syaitan itu biarlah urusan dia ya. Yang ada mudah-mudahan nafsu-nafsu buruk yang ada di hati kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berakhirnya pakaian ihram setelah melutar Jamratul Aqabah 7 biji batu kemudian potong rambut. Nah, itu tahlul awal dan kita sudah bebas boleh melepas pakaian ihram ya. Bapak Ibu juga sudah enggak seperti ini lagi pakaiannya. Nah, gitu. Cuman satu lagi Bapak ya. Satu lagi yang masih larangan bagi yang suami istri tidak belum boleh ngumpul. Ya, belum boleh kumpul suami istri dalam artian jima begitu ya. Mohon maaf sedikit ini ya. Begitu itu hukum. Setelah nanti kalau sudah itu kita lanjut dengan tawaf. Itu tawaf ibadah di Baitullah 7 putaran. Nah, kemudian sa'i 7 kali pulang pergi safa marwah, marwah. Ada itu berarti sudah hukumnya tahallul sani. Mau dipotong rambutnya silakan. Boleh lagi itu namanya tahallul sani. Nah, kalau sudah tahallul sani oke silakan. Ya, up to you. Nah, boleh aja cuman yang apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Demikian kira-kira. Demikian yang bisa ini. Ada lagi? Kalau ada kita lanjut azan. Nah, okay. Demikian yang bisa kita sampaikan dan lanjutnya kita silakan kita melaksanakan sholat zuhur mulai dengan azan. Silakan siapa yang azan? Oke. Okay. يقول لنا يوم القيامة أمتي يقولها شفاعتي.